Wah, kita mau mengangkat apa nih dari dasar laut, guys? Ikuti petualangan kami ya. Kan buaya nih. Jalannya. Ini peralatan kita di kapal temennya Papi, ada radar satelitnya. Oke, kita sekarang mau engkol dulu. Lah, komputer. Bukan. Jadi kalau mau nonton tinggal ada laptop. Tuh, ada videonya. Sebelum melaut kita berdoa ya Tuhan Yesus. Jalanan ini. Kami selama pulang punya amin. Tiba di lokasi pertama untuk menarik bubu dari tengah laut yang kita sudah taruh 3 hari sebelumnya. Untuk nandain 3 hari. Untuk nandain lokasinya tuh biasanya ada floating kayak gini, ada styrofoam putih untuk nandain lokasi terakhir kita taruh. Wah, terus ini kita tarik, mau angkat bubu yang kita udah tinggalin semalam nih. Oke. Tarik. Jalan. Dapat ikan-ikan kecil nih sama satu ekor kepiting ya atau ranjungan. Kita balikin lagi deh karena baru 3 hari banyak nih dan terakhir cuacanya hujan terus. Kita taruh dan kita menuju ke lokasi selanjutnya ya. Siapa tahu ada yang udah penuh ikannya. Hari ini kita belum beruntung. Dua lokasi bubu ini semua tidak ada hasilnya. Mungkin terlalu cepat ya dalam 3 hari. Gak ada yang masuk ke perangkap nih. Ikannya pinter-pinter. Atau mungkin juga karena gelombangnya yang lagi kuat. Karena cuacanya yang mendung dan hujan terus di hari-hari Imlek kemarin. Kalau gitu petualangan kita sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan share ya. Bye!